Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando. Nah, kali ini saya dapat undangan untuk hadir di salah satu hotel di Kabupaten Kudus dengan pengundangnya tentu saja banyak sekali Chinese semua ya, Cina semua. Nah, ini yang aneh karena yang diundang yang Jawa mungkin hanya saya. Nah, tentunya di sini untuk sekedar sharing dan reunian mungkin, karena ini rata-rata teman-teman semua. Nah, yang penasaran untuk makanannya apa? Makanannya sama aja kok. Ini hanya opor ayam, ya kan? Karena di sini tentu saja bukan makanan Chinese, hanya makanan umumnya ya. Nah, ini ya, ada buncis, kemudian ada lontong, ayam, ada serondeng. Nah, seperti ini ya, ada ati ayam. Nah, kemudian juga ada es krim, dan ini juga kemasannya sederhana saja ya, tidak muluk-muluk atau mewah, karena di sini yang dipentingkan untuk kumpul-kumpul reunian seperti ini ya. Nah, kemudian juga masakan biasa saja. Nah, oke, silahkan teman-teman bisa simak untuk keseruannya dari awal sampai akhir video, silahkan teman-teman bisa tonton. Nah, hebatnya kalau di Chinese itu sesama teman tidak memandang dari segi perekonomian ataupun sosial dari masing-masing individunya, karena mereka sekali berteman kalau memang cocok ya langsung cocok seperti itu ya. Nah, tentu saja di sini banyak sekali para pengusaha, direktur yang Chinese-Chinese ini yang sering kumpul-kumpul seperti ini ya. Ya, tujuannya untuk reuni, kemudian ya intinya bisa kumpul bareng itu seneng ya, karena kegiatan sehari-hari di tempat usaha itu mungkin jenuh ya. Jadi memang perlu refreshing. Nah, oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mengikuti kegiatan saya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman bisa like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk video saya yang berikutnya ya. Oke, cukup sekian, terima kasih.